Ya. Silakan nanti di subscribe channelnya, namanya Ono Center di YouTube, bisa dilihat videonya ada sekitar 3.500, dapat duit cuma $50. $50. Dikit lah pokoknya. Nah, itu YouTube-nya ya. YouTube-nya bisa di subscribe. Yang pengen saya ceritakan di sini adalah transformasi digital buat mahasiswa. Gitu ya. Mas. Oke, terima kasih banyak. Ini saya kasih contoh yang kita lakukan di kampus. Mudah-mudahan di kampus Tantri AB University bisa dilakukan juga. Ini websitenya namanya opencourse.itts.ac.id. Saya ulang, opencourse.itts.ac.id. Untuk masuk opencourse.itts.ac.id perlu bayar SPP enggak? Enggak perlu, nol. Kalau bisa lulus dapat sertifikat enggak? Dapat free. Sertifikatnya bisa dipakai buat cari kerja enggak? Bisa, free. Sertifikatnya bisa dipakai buat dapetin kredit sarjana enggak? Bisa. Apakah yang ngambil ini harus lulus SMA? Tidak. Jadi ini ada anak-anak SMA ngambil kuliah gratis, dapat sertifikat gratis, bisa jadi kredit sarjana free. Dan ini sekarang beberapa kampus mulai kerja sama-sama ITTS untuk ngomongnya gini, ya, minta maaf ya Pak, transformasi digital, LPKI, kemudian ada kampus Politeknik Unpad segala macam. Oh no, mahasiswa kita boleh nggak ngambil ke sana? Boleh, bayar pira, free. Cuman mahasiswa kita boleh ngambil ke sana juga ya, free juga ya, gitu. Jadi kita timbal balik antar kampus mulai bikin kerjasama. Ini saya akan ke Bandung, akan ngomong sama LPKIA ngambil. Jadi LPKIA akan ngambil kuliah di ITTS free, mahasiswa ITTS akan ngambil di LPKIA free, transfer kredit, gitu ya. Ini kalau Mas turunin ke bawah dikit-dikit. Ya boleh stop di sini juga boleh lah. Ini Anda bisa baca kuliah-kuliahnya ya. Ini mahasiswanya nggak banyak. Saya punya website satu lagi namanya LMS Ono Center ORID. Yang di situ mahasiswanya sekitar 70.000. Yang ini mahasiswanya cuma sekitar 16.000. Ya ini 16 doang. Ini website-nya masih baru. Ya makanya taruhnya di web. Muat. Ini ada kuliah cyber security di situ. Bayangkan ada 16.000 orang ikut cyber security. Ini bapak-bapak yang ini dilarang jawab. Coba mahasiswanya. Ada 16.000 orang ambil kuliah cyber security. Kira-kira berapa persen yang akan lulus dapat nilai A? Bisa nebak enggak? 100%? 1%. Oke. 1% itu kira-kira berapa dari 16.000? 160 orang ya. Oke. Yang benar yang bisa dapat nilai A cuman 22 orang. Padahal ini online, boleh ngerjain ujiannya kapan aja di mana aja, boleh nyontek, boleh copy paste ke Google, yang bisa dapat nilai 90 cuman 22 orang. Free semuanya. Tapi untuk sampai level itu cuma sedikit ternyata. Masalahnya di nawaitu, niatnya kurang, itu aja ya. Jadi sebetulnya ilmu sih free, cuman kalau mau sampai dapat nilainya bagus, seru urusannya, gitu ya. Nah, kenapa kita sampai seperti itu? Indoktrinasi saya ke mahasiswa di ITTS sederhana banget. Lu mahasiswa, kuliah, dapat ijazah, cari kerja, nggak dapat kerjaan lu. Soalnya ijazahnya ijazah ITTS. ITTS tuh kampus mana sih? Ini kampus baru umurnya 3 tahun. Kagak beken, belum ada lulusannya. Lu mau bersaing sama ITB sama UI, pasti kalahnya. Kalau cuma modal ijazah cari kerja, dijamin kalah sama kampus-kampus negeri yang hebat-hebat itu. Jadi Anda harus lebih daripada negeri. Caranya gimana supaya lebih?
Di ITTS, mahasiswa punya pilihan. Anda mau lulus pakai skripsi atau skripsi dan apa sidang sarjana? Boleh, sah. Itu yang biasa, pakai skripsi sidang sarjana, jadi sarjana dapat ijazah, beres. Saya tidak menyarankan mahasiswa di kampus saya 5 menit lagi untuk skripsi sidang sarjana. Saya menyarankan mahasiswa di kampus ITTS untuk nulis buku dan ikut webinar. Jadi sekarang banyak mahasiswa ITTS yang nulis buku dapat duit sekitar 5 juta dari satu buku. Ya, satu buku 5 juta kan ya, Pak? Lumayan buat beli laptop. Enggak sih, biasanya anak-anak bukan buat beli laptop. Kalau laptop biasanya ngomong sama orang tuanya, "Pak, saya butuh laptop buat belajar." Jadi 5 juta biasanya buat modal cari pasangan hidup. Ya kan? Oh, juga anak-anak. Atau nulis super jurnal. Jadi yang kita pakai adalah mahasiswa nulis buku sama super jurnal. Ini sekarang buku udah belasan buku yang terbit hari ini dari mahasiswa itu. Mahasiswa loh, nulis buku. Dan itu akan dipakai sama mahasiswa tadi buat bertempur melawan kampus-kampus besar. Jadi kita taktik bertempurnya seperti itu. Nah, webinarnya dipakai lagi untuk menggantikan SKPI segala macam. Tapi SKPI yang selama ini kan mahasiswa ikut kegiatan sebagai peserta. Yang ini SKPI-nya adalah mahasiswa sebagai pembicara seminar. Beda jauh kelasnya. Yang satu peserta, bukan seperti Anda peserta, enggak level. Kita pembicara seminar, duduk di depan. Enggak sih, duduk di depan layar komputer, soalnya pakai Zoom ya. Jadi webinarnya kayak gitu. Bayangin nih anak-anak ngomong di depan Zoom. Depannya adalah 300-an orang nih kalau Zoom. Kalau ini masih sedikit, berani ngomong. Bayangin ngomong depan 300 orang, gak gampang itu. Dan harus nguasain materi. Wah, itu seru banget. Jadi kita levelnya kayak gitu. Itu yang kita lakukan transformasi digital. Kuliahnya tadi, anak-anak sudah, jadi kalau kita ngikutin aturan di Diknas, di DIKI dan sebagainya, kuliah kan harus runut ya. Selesai kuliah di semester 1, baru boleh ngambil semester 2, selesai semester 2, boleh ngambil semester 3, yang runut ada. Cuman kita bikin ini, open course. Anak-anak pada loncat semua langsung, jebret-jebret loncat semua. Dia ada yang ngambil kuliah semester 6 lah, semester apalah, ambil semuanya, nanti dia dapat nilainya udah bagus, tinggal bilang nanti ke kita di kampus, "Pak, ini sertifikatnya udah dapat, boleh nggak ditransfer jadi kredit?" Itu. Ya, 2 menit lagi. Oh, waktu habis. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya, email saya omno@indo.co.id. Bisa subscribe di channel saya Ono Center atau bisa ngomong di Twitter onno.webundo. Silahkan tweet di situ. Kalau mau lebih gila lagi, saya sebetulnya bawa perpustakaan digital saya, ada sekitar 2 terabyte, bukunya sekitar ada 200 ribu. Itu biasanya saya taruh di kampus. Kalau kampus ini pengen ngopi, mahasiswa juga pengen ngopi, silahkan kirim harddisk, selipin duit 20 ribu buat ngopos kirim balik. Harddisknya kalau enggak itu harddisknya balik. Oke, terima kasih banyak. Bila itu juga ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.